Oke teman-teman, seperti biasa di sini untuk aplikasi editnya kalian hanya memerlukan CapCut ya. Untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan jika kalian sudah menginstalnya, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Let's go. Oke, untuk langkah yang pertama langsung aja kalian pilih new project. Kemudian kalian masukkan video Free Fire kalian. Untuk durasi videonya adalah 25 detik. Oke, jika sudah dimasukkan kalian pilih aja add audio. Kemudian kalian pilih sound. Lalu pilih your sound dan pilih from device. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Untuk link backsoundnya kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, selanjutnya kalian perlebar aja videonya dengan cara seperti ini. Kalian perlebar aja sampai muncul 5f, 10f, 15f, 20f, dan 25f ya. Oke, jika sudah kalian buat aja split di detik ke 6.5.10f. langsung aja kalian cari. Nah, di sini adalah detik ke 6, kalian geser aja ke 5.5f.10f. Oke, di sini kalian klik aja videonya, kemudian pilih split. Lalu untuk bagian video sebelah sini kalian klik aja, kemudian kalian kasih animasi. Kalian pilih yang combo, dan untuk efek animasinya kalian pilih yang wobble. Nah, ini untuk durasinya kalian fullkan saja, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian buat aja split yang kedua, yaitu di detik ke 8.5f titik. Oke, kalian geser aja ke detik 8. Nah, di sini detik ke 8 kalian geser aja ke titik 5F kemudian titik. Nah, di sini kalian klik aja videonya, kemudian pilih split. Lalu untuk potongan video sebelah sini kalian klik aja, dan kalian kasih animasi. Kalian pilih yang combo, dan untuk efek animasinya kalian pilih yang bounce 1. Oke, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian balik ke awal video. Nah, di sini kalian klik aja efek. Lalu pilih yang shake. Oke, jika sudah dimasukkan efeknya, kalian perpanjang durasi efeknya sampai di split kedua atau di detik ke 8.5f titik. Oke, jika sudah kalian balik ke detik 2.5f titik. Nah, di sini adalah detik kedua, kalian geser aja ke 5f kemudian titik. Lalu kalian pilih add effect. Kemudian untuk efeknya kalian geser ke bagian party dan pilih efek yang namanya strobe ya. Jika sudah kalian centang. Lalu untuk efek strobe-nya kalian panjangkan juga durasinya sampai di split kedua. Nah, di sini
Oke, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal buat split di videonya pada detik-detik berikut ini yang sudah saya sediakan. Dan buat yang belum tahu untuk cara menemukan detikannya, kalian bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya. Sudah saya jelaskan untuk cara menemukan detikannya ya. Oke, di sini saya akan langsung aja percepat untuk pembuatan splitnya. Oke, jika semua split sudah kalian buat di detik-detik yang sudah saya sediakan barusan, langsung aja kalian kasih efek animasi sway out pada potongan video di detik-detik berikut ini. Oke, langsung aja kalian geser ke bagian potongan videonya di detik yang sudah saya sediakan barusan ya. Kalian geser aja di bagian potongan videonya. Nah, di sini di detik ke 8.5f titik, kalian klik aja potongan videonya, kemudian pilih efek animasi, lalu pilih yang combo, dan kalian pilih yang efek sway out. Oke, jika sudah kalian centang. Kemudian kalian lanjut ke bagian potongan video di detik yang sudah saya sediakan. Nah, di sini di detik 10.5f kalian klik aja potongan videonya. Kemudian kalian kasih efek animasi juga yang sway out. Pokoknya kalian kasih aja efek animasi sway out di detik-detik yang sudah saya sediakan barusan ya, atau di potongan video pada detik-detik yang sudah saya sediakan barusan. Oke, jika semua potongan sudah kalian kasih efek sway out di detik-detik yang sudah saya sediakan barusan, langsung aja kalian kasih efek zoom 1 di semua potongan video yang belum kalian kasih efek atau belum ada efek animasinya ya. Kalian cari aja potongan video yang belum ada efek animasinya, yaitu mulai dari detik 9. Nah, di sini kalian klik aja videonya, kemudian pilih animation, lalu kalian pilih yang combo, kemudian kalian pilih efek animasi yang zoom 1. Nah, pokoknya kalian kasih aja potongan video yang belum kalian kasih efek, kalian kasih efek animasi yang zoom 1. Nah, ini kan udah, tinggal kalian cari yang belum. Nah, yang masih warna putih seperti ini, kalian kasih aja semua potongan video yang belum kalian kasih efek animasi, kalian kasih efek animasi yang zoom 1. Oke, jika semua potongan video sudah kalian kasih efek zoom 1, di sini kalian balik aja ke detik 8.5f titik ya. Langsung aja kalian geser ke bagian di detik yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, di sini detik ke 8 sini titik 5f titik. Nah, di sini ya. Kalian klik aja efek, lalu pilih add effect. Kemudian untuk efeknya di sini kalian pilih yang party. Lalu kalian pilih yang pulse. Nah, ini jika sudah kalian centang,
Kemudian kalian panjangkan efek pulsenya sampai ke akhir video. Oke, jika sudah maka hasil videonya akan seperti ini. Dan untuk menyimpannya, kalian tinggal klik tombol bagian sini.